Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Alna Channel, channel kesayangan teman-teman semua. Dan pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman serta mengajak teman-teman semua untuk melakukan riding singkat ya. Ini mengarah ke salah satu objek wisata religi yang juga menjadi ikon Kota Gresik sebagai kota wisata wali, yaitu nanti kita akan mengarah ke sekitar kawasan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang bisa disebut dengan Sunan Gresik. Nah, jadi bagaimana informasi selengkapnya? Nggak usah berlama-lama, kita langsung gaskan teman-teman ya. Karena dari sini itu nggak terlalu jauh sih ya. Ini kita berada di Jalan Raya Keramat Langor yang ada di Desa Sukolilo, tepatnya di Kota Gresik ini teman-teman ya. Ini seperti ini teman-teman, lihat ya, kanan kiri rawapi ya, dan sebelah kanan ini ada apa ini, kampung kreasi. Duh, mantap coy, ini adalah kampung kreasi. Nah ini gapura ini ya, tuh gapura Sukolilo. Nah kalau teman-teman lihat ya, kanan kiri ini lihat bersih rapi, terus PJU bentuk daripada lampu-lampu PJU nya itu bagus ya, kayak zaman-zaman dulu ya, atau khas kayak di Jawa Tengah ya, itu tepatnya di Malioboro. Ini kita belok kiri teman-teman. Ini dari apa, sudah mendekati ya, ini kita sudah masuk di Jalan Raya Agus Salim. Jadi ini saya apa benar-benar berbagi, barangkali teman-teman ada yang ingin tahu sekitar kawasan makam Syekh Maulana Malik Ibrahim seperti apa ya. Itu kalau teman-teman lurus itu bisa mengarah ke Surabaya ya, lurus belok kiri tapi teman-teman. Nah ini kan kalau saya ambil yang kanan. Nah ini tak merepet teman-teman, ini kita masuk ke Jalan Raya Maulana Malik Ibrahim ya. Nama jalannya diambil sesuai dengan nama Sunan Gresik itu sendiri teman-teman. Seperti ini ya. Ya dekat ya teman-teman ya, dari apa namanya Jalan Keramat Langor mengarah ke sini sudah sampai aja teman-teman, nggak sampai 3 menit kalau nggak salah ini. Nah ini kalau teman-teman lihat sudah banyak mobil yang terparkir, minibus ya, ini adalah mobil-mobil yang pengantar perziarah ya teman-teman. Ini seperti ini ya, di sebelah kanan kalau mau parkir motor ini bisa. Ini dekat dengan masjid. Nah ini kawasan makamnya teman-teman. Ah ini biasanya kalau di hari Jumat lagi, wah peziarah itu meludak teman-teman ya. Sekali lagi peziarah itu meludak. Nah ini nanti saya akhiri sampai di depan sana ya. Kalau depan sana itu sudah masuk di Jalan Raya Kiai Haji Wakil Hasim ya, atau ya paling gampang itu disebutnya alun-alun Kota Gresik. Nah ini ya gue kalau lihat warkop apa rawami kayak gini ya, seweneng ya, ya kayak rezeki itu buahnya gitu ya, tenang damai gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa cukup video pada kali ini, semoga bisa memberikan informasi yang cukup bagus untuk teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.